Assalamualaikum. Hai everyone, selamat datang di channel saya. Welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan saya Tiangga teman. Gimana kabarnya? Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam kebaikan. Amin. Allahumma amin. Lagi-lagi kita ketemu di dapur. Kali ini saya mau masak untuk menu makan siang saya. Di sini ada labu yang sudah saya potong-potong, cuci bersih. Kemudian di dalam wajan ini ada mentega. Kalian boleh pakai mentega jenis atau merek apapun. Oke, kita oles-oleskan hingga mentega mencair dan rata di dalam wajan. Ini saya apa namanya? Kameranya saya pegangin pakai tangan, nggak pakai gimbal tadi, nggak pakai tripod. Jadi agak sedikit susah. Alhamdulillah sudah mencair. Kemudian kita masukkan labu tadi. Jadi kita ini, jadi saya menggunakan api kecil ya, dipanggang, kayak dipanggang gitu loh. Bisa dibilang digoreng, juga bisa dibilang dipanggang. Oke, seperti ini. Dibolak-balik hingga alum, lalu angkat. Kemudian bumbu ini diulek, bawang putih, garam, cabai, ulek sampai halus. Kemudian tambahkan gula pasir, aduk rata. Kemudian vinegar, cuka, mix well, aduk rata. Kemudian tambahkan kecap manis. Kemudian aduk rata. Sajikan bersama panggangan atau gorengan labu tadi. Ini rasanya Masya Allah, enak pakai banget. Apalagi makannya dicampur dengan nasi anget-anget dan lauk ayam goreng atau ikan goreng atau tahu tempe, Insya Allah akan semakin nikmat pakai banget. Coba ya. Oke, saya mau nyoba dulu. Bukan mau nyoba, mau makan. Karena saya sudah sering masak seperti ini. Kegedean. Harus dipotong jadi dua. Sambalnya ini baunya seger banget. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba. Kamu dulu deh. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Seger. Ini akan lebih mantap kalau ada nasinya. Oke sahabatku, ketemu lagi dalam the next video. Assalamualaikum everyone. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Bye.